viral, karangan bunga dengan pesan yang bikin gagal paham. Entah apa yang ada di pikiran perempuan yang mengirim karangan bunga ini. Dia menggambarkan kekecewaannya atas pernikahan pria yang pernah dicintainya melalui kata-kata yang menohok. Foto karangan bunga tersebut pertama kali diunggah akun Facebook Jepara hari ini. Dalam unggahan tersebut, akun itu menunjukkan sebuah karangan bunga berukuran besar yang terpampang di gedung wanita Demaan, Jepara, Jawa Tengah. Dalam karangan bunga tersebut berisi ucapan selamat menikah dengan pesan bahwa si pengirim tak rela ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya itu. Metika Masdul. Semoga bahagia dengan kehidupan barumu, Mas Jahat. Aku yang pernah seranjang denganmu. Blok F, tulisan dalam karangan bunga. Karangan bunga tersebut sontak menjadi sorotan para tamu yang datang. Mereka bahkan mengabadikan papan ucapan tersebut untuk diunggah ke media sosial. Selain para tamu, karangan bunga itu juga menjadi perbincangan viral hingga menimbulkan beragam respons warganet. Banyak dari mereka yang menyangkal isi pesan yang disampaikan si pengirim karangan bunga, karena banyak yang tidak paham dengan pesan dalam karangan bunga itu. Seorang warganet menganggap bahwa si pengirim papan ucapan tersebut adalah mantan istri pengantin pria.